Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Wa qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Para penonton dan pengikut saluran YouTube Fakulti Pendidikan Universiti Malaya yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk meneruskan perbincangan mengenai Ramadan sebagai satu usaha untuk kita sama-sama menilai ya, sejauh mana ibadah puasa yang sedang kita laksanakan ini dapat membantu kita untuk meningkatkan kualiti diri dalam konteks kehidupan kita di dunia dan juga kehidupan kita di akhirat. Pertemuan kali ini saya ingin mengajak muslimin-muslimat sekalian untuk melihat ayat 185 daripada Suratul Baqarah, iaitulah ayat yang ketiga dalam topik ataupun maudhu' kefarduan puasa, yang mana apabila Allah menyatakan bahawa kita umat Muhammad ini diwajibkan berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas umat yang terdahulu, dan kemudiannya penjelasan mengenai Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan, dan kemudian yang ketiganya barulah datang ayat yang akan kita kongsikan pada hari ini, iaitulah ma'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Saya ingin melihat ayat ini dalam perspektif pendidikan, bagaimana kita dapat mengambil iktibar, mengambil pengajaran dan juga panduan daripada penjelasan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat yang kita bacakan tadi. Yang mana maksud ayat ini secara asasnya Allah kata kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa idza sa'alaka, apabila hamba-Ku wa idza sa'alaka ibadi, apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepada engkau wahai Muhammad, anni, tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku, yakni Allah menyatakan bahawa dia qarib, dia dekat. Ya, Allah itu hampir dengan para hamba-Nya. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku akan memenuhi permintaan oleh orang-orang yang meminta. Ya, da'wah itu permintaan, ad-da'i itu maksudnya orang yang meminta, orang yang berdoa kepada Allah. Idza da'ani, apabila dia meminta ataupun memohon sesuatu kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka itu menyahut seruanku. Maknanya seruan supaya hambanya berdoa. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, dan hendaklah mereka beriman, yakin kepada aku. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, moga-moga mereka mendapat petunjuk. Sila pendengar sekalian, kalau kita melihat kepada ayat ini dalam konteks pendidikan, maknanya ayat ini Allah SWT cuba mendidik kita untuk membentuk jiwa hamba di dalam diri. Satu elemen yang sangat penting, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang tujuan Allah menciptakan manusia, Allah nyatakan kepada kita dalam satu ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk memperhambakan diri kepada aku. Jadi maknanya prinsip pertama yang perlu kita bentuk dalam diri kita adalah untuk kita sentiasa merasa di dalam jiwa kita, di dalam diri kita, bahawa kita ini adalah hamba, kita bukan tuan. Satu elemen yang sangat penting untuk kita terapkan dalam amalan pendidikan. Kerana hari ini kadang-kadang kita mungkin terdidik untuk berbangga dengan apa yang kita perolehi. Kecemerlangan dalam keputusan peperiksaan, kejayaan, mendapat sijil, anugerah dan sebagainya, itu dijadikan sebagai satu
sebagai satu asas untuk membentuk self pride, kebanggaan peribadi. Ya, betul, bukan salah untuk kita nak menzahirkan kesyukuran, maknanya menceritakan, ya, berbangga dengan apa yang ada. Tetapi jangan sampai kita menganggap bahawa semua itu diperolehi disebabkan oleh kehebatan kita, tanpa kita menyedari hakikat bahawa apa yang kita perolehi itu adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Kita lihat bagaimana Allah menempelak Qarun yang berbangga dengan kekayaan yang dimiliki olehnya. Dia boleh menjadi, mungkin hari ini kita gunakan istilah multi-billionaire, kerana kekayaan yang sangat hebat. Bahkan dalam Quran itu Allah menceritakan bagaimana kunci tempat menyimpan khazanah harta milik Qarun itu perlu dibawa oleh kereta kuda, nak menunjukkan betapa banyak, kerana itu adalah anak kunci, bukan harta yang dimiliki, itu anak kunci kepada gudang harta. Jadi ketika Qarun ditanya bagaimana dia boleh memiliki harta yang sangat banyak dan hebat itu, maka kita lihat bagaimana jawapan yang diberikan oleh Qarun, yang Allah sebut itu sebagai satu templak kepada Qarun. Dia kata apa? Ala ilmi, aku dapat semua ini kerana ilmu yang aku ada, kerana pengetahuan aku, kerana kepandaian aku, kerana kebijaksanaan aku. Jadi maknanya di situ tidak ada nilai hamba. Jadi ini adalah satu perkara yang perlu untuk kita berusaha tanamkan dalam jiwa kita, bahawa kita adalah hamba. Kita hanya dituntut untuk berusaha, bekerja, beramal, hasilnya akan ditentukan oleh Allah. Maka yang akan memberikan sesuatu kepada kita, hasil daripada apa yang kita usahakan itu adalah Allah, bukan ditentukan oleh sebanyak mana usaha yang kita lakukan. Jadi sebab itu dalam ayat ini kita lihat bagaimana Allah, ya, memberikan panduan kepada Nabi untuk menjawab persoalan, wa idza sa'alaka ibadi, sekiranya hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku hampir dengan mereka. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini tuan-tuan, satu lagi, ya, dari segi elemen tadabbur, Allah tidak menggunakan perkataan qul, ataupun ayat ini tidak, sebab dalam ayat-ayat yang lain, apabila ada dalam kalangan sahabat pada waktu itu, ataupun mereka-mereka yang datang berjumpa dengan Nabi bertanya sesuatu tentang perkara yang berkait dengan akidah, agama dan sebagainya, maka Allah akan mengatakan, qul, katakan olehmu wahai Muhammad. Ya, macam kita dengar, ya, dalam ayat qul huwallahu ahad. Ya, qul itu maksudnya katakan olehmu, mana untuk menjawab. Tapi dalam konteks ayat yang kita bacakan di sini, walaupun Allah mengatakan sa'alaka ibadi, telah bertanya kepada engkau wahai Muhammad oleh hamba-hambaku, tapi Allah tak kata qul, katakan oleh, tapi Allah kata fa inni, Allah beri jawapan terus. Ya, sebab itulah, ya, dalam memahami perkara ini, sebahagian daripada mufassir mengatakan dalam konteks doa, kita dituntut untuk berdoa secara direct kita dengan Allah, tanpa perlu kita menggunakan perantaraan orang lain. Ya, kerana walaupun kita tidak nafikan, kita boleh minta supaya orang-orang saleh yang kita kenal mereka ini sebagai orang baik, ya, kita kenal mereka ini adalah orang yang dekat dengan Allah, kita boleh minta supaya mereka doakan kebaikan untuk kita. Tetapi sebenarnya yang paling baik untuk meminta sesuatu bagi diri kita adalah diri kita sendiri. Kita boleh, ya, bertawassul dengan amal baik yang kita lakukan. Contohnya kita ada buat, ya, perkara-perkara yang contohnya bersedekah, kita telah bantu orang dan sebagainya. Kita boleh minta dengan Allah, ya Allah, dengan keberkatan sedekah yang aku berikan, dengan keberkatan aku telah membantu orang lain dan sebagainya, maka engkau kurniakanlah untuk aku sekian-sekian-sekian. Jadi maknanya apa tuan-tuan? Permintaan kita dengan Allah ini perlu secara direct. Ya, kita tahu kita mungkin ada kelemahan di sana-sini, ya, kita ada melakukan dosa, kita ada melakukan perkara yang mungkin menyebabkan Allah tidak pandang kepada kita. Tapi tuan-tuan, Allah memberikan kepada kita ruang untuk bertaubat, dan Allah mampu memberikan keampunan untuk kita dengan sekelip mata saja, walaupun sebanyak mana dosa yang pernah kita lakukan. Kerana untuk mengampunkan dosa hamba, ianya bukanlah suatu yang susah bagi Allah.
Azza wa Jalla. Sebab itu dalam satu hadis qudsi, Allah menyatakan, seorang hamba apabila datang bertemu dengannya di mahsyar kelak, walaupun dia membawa dosa itu, kata Allah, ananas sama, kalau disusun, dosa itu adalah sama tinggi dengan setinggi langit. Tapi kata Allah, ghafartu lahu wala ubali, aku boleh ampunkan dosa untuknya, wala ubali, dan aku tak kisah pun untuk mengampunkan dosa yang banyak itu. Jadi, maknanya apa tuan-tuan? Walaupun kita rasa diri kita ini jauh dengan Allah, tapi seandainya kita ingat untuk berdoa, maka tuan-tuan, itu menunjukkan di dalam jiwa kita sudah ada yang dikatakan nilai hamba ni tadi. Okay? Jadi sebab itulah Nabi berpesan kepada kita, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu sendiri adalah ibadat. Makna satu bentuk perhambaan kita, bila kita, sebab apa tuan-tuan? Bila kita nak berdoa, bermaksud kita menyedari bahawa kita lemah dan kita perlu kepada pihak yang mana kita minta daripada mereka. Contohnya tuan-tuan, kita nak minta bantuan keuangan, kita dalam keadaan kesusahan dari segi keuangan. Kepada siapa kita nak mohon bantuan keuangan? Kepada pihak yang kita rasakan mereka ada kemampuan untuk bantu kita. Sebab itulah kita isi borang ke, kita buat surat ke, kita pergi berjumpa ke, kita akan minta daripada mereka bantuan kerana kita tahu mereka mampu untuk membantu. Mereka ada kekuatan untuk membantu. Jadi begitulah juga kita dengan Allah. Apabila kita berdoa, bermaksud apa? Tuan-tuan sekalian, bermaksud dalam diri kita ada satu kesedaran bahawa Allah itu adalah Tuhan yang berkuasa, yang mampu untuk membantu kita. Jadi itulah tuan-tuan yang kita katakan tadi itu. Bagaimana doa itu membangkitkan jiwa hamba di dalam diri kita. Dan Allah mengatakan, fa'inni qarib. Allah dekat. Jadi sebab itulah tuan-tuan, dalam berdoa kita tidak digalakkan. Bahkan dalam adab berdoa, kita tidak digalakkan untuk mengangkat suara tinggi ketika berdoa. Karena dalam ayat yang lain Allah menyatakan, ana aqrabu ilaihim min hablil warid. Allah itu lebih hampir daripada urat yang ada di leher kita ni tuan-tuan. Maknanya Allah sangat hampir dengan kita. Dalam keadaan kita berbisik pun Allah boleh mendengar. Dalam keadaan kita tak keluarkan apa-apa suara pun, kita hanya terdetik di dalam hati kita dalam memohon itu pun, Allah Subhanahu Wa Taala masih boleh mendengar doa kita itu tadi. Jadi sebab itu, doalah ya, kita katakan dengan penuh khusyuk ya, tanpa perlu mengangkat suara yang tinggi dan sebagainya. Uji budak wa tadda'i idha da'an, aku akan menunaikan permintaan orang yang meminta apabila dia minta. Jadi sebab itulah tuan-tuan, Allah menyediakan untuk kita gudang rahmatnya yang maha luas pada bulan yang mulia ini. Sama ada kita nak meminta ataupun tidak, itu terserah kepada diri kita sendiri. Jadi maknanya kalaulah kita berhadapan dengan keadaan yang kita rasakan hidup kita sempit, maka kadang-kadang mungkin kita perlu tanya kepada diri kita kembali, sejauh mana kita telah meminta bantuan Allah untuk mengeluarkan kita daripada kesempitan hidup berkenaan. Ya, adakah kita merasakan bahawa kita mampu berusaha sendiri untuk keluar daripada kesukaran ataupun kesempitan hidup berkenaan? Jadi inilah ya, yang kita katakan tadi, Allah tidak suka melihat hambanya merasakan seolah-olah hidup mereka ini dikendalikan oleh hamba itu sendiri. Allah ingin supaya hamba ini sentiasa sedar bahawa hidup mereka ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kerana itu tuan-tuan, di sepanjang bulan yang mulia ini, kita isilah setiap masa kita itu dengan berdoa. Ya, sebagai tanda bahawa kita menyedari tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hidup kita sebagai hamba-Nya. Jangan kita lalai. Ya, seolah-olah menganggap bahawa kitalah yang akan menentukan segalanya dalam kehidupan kita. Islam adalah agama yang menggalakkan umatnya bekerja, tetapi kerja itu bukan untuk menentukan hasil semata-mata, tapi kerja itu untuk mereka mendapat ganjaran. Dalam satu ayat yang lain Allah menyatakan, wa qul i'malu, kan katakan olehmu wahai Muhammad kepada hamba-Ku, i'malu, bekerjalah kamu, fasayarallahu amalakum, kerana Allah akan melihat, akan menilai kerja yang mereka lakukan, wa rasuluhu, dan rasulnya juga akan menilai pekerjaan yang mereka lakukan, wal mu'minun, dan seluruh orang mukmin.
Jadi maknanya apa tuan-tuan? Kita bekerja, Allah tak nyatakan bahawa pekerjaan itu adalah penentu kepada hasil yang akan kita dapat. Jadi kerana itulah sekarang ini kalau kita nak mengatakan bahawa pekerjaan yang kita buat itu adalah penentu kepada hasil, maka sudah tentulah kita dapati bahawa orang yang bekerja paling kuat itulah yang akan mendapat hasil yang paling banyak. Namun realiti menunjukkan orang yang bekerja kuat tidak semestinya mereka perolehi banyak. Ya, kerana yang akan menentukan hasilnya tuan-tuan siapa? Iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situlah Allah akhirnya mengatakan fal yastajibu li wal yu'minu bi. Maka hendaklah mereka menyahut seruan ini dan hendaklah mereka yakin. Jadi maknanya apa tuan-tuan? Bila kita berdoa, kita mesti ada keyakinan dalam diri kita bahawa Allah mampu untuk memakbulkan permintaan kita. Maknanya kita menyerahkan hasilnya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, kita minta sesuatu, kita nak benda yang sama mesti diberikan kepada kita, padahal Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui daripada kita. Allah ya, mengetahui apa yang baik untuk kita. Kita mungkin pandangan kita terlalu singkat. Contohnya tuan-tuan, kita menganggap kekayaan itu baik untuk kita, tapi kita dapati berapa ramai orang yang diberikan kekayaan oleh Allah, akhirnya kekayaan itu merosakkan hidup mereka, menyebabkan rumah tangga menjadi porak-peranda. Ketika hidup mereka sederhana ya, ataupun miskin, mereka boleh hidup aman damai dalam rumah tangga. Tetapi bila diberikan kekayaan, rumah tangga boleh menjadi porak-peranda, berlakunya cerai-berai, berlakunya persengketaan dalam kalangan keluarga. Adik-beradik boleh hidup aman damai dalam keadaan kita kata suasana yang sederhana, tapi bila ditinggalkan dengan harta kekayaan yang banyak oleh bapa ataupun ibu mereka, akhirnya berlaku pertelingkahan, pergaduhan sesama adik-beradik kerana berebut harta kekayaan. Jadi kerana itu, apa yang kita rasa baik belum tentu baik pada sisi Allah, dan belum tentu ianya benar-benar mendatangkan kebaikan. Jadi sebab itulah Allah menyatakan di sini, apabila kita minta sesuatu, maka kita kena yakin Allah akan menunaikan permintaan itu, tetapi tidak semestinya mengikut apa yang kita inginkan. Kerana Allah akan lebih mengetahui apa yang baik untuk diri kita sebagai hamba-Nya. Jadi, sudah pendengar sekalian, sekian dahulu yang dapat saya kongsikan untuk pertemuan kita pada kali ini. Moga-moga ianya diberkati Allah, menjadi suatu panduan dan peringatan bersama untuk kita, terutama untuk diri saya sendiri. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.